Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menanggapi langkah politisi senior Baruwarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Keluarnya Baruwarar dinilai untuk mencari posisi yang lebih strategis dengan mengikuti jejak langkah politik Presiden Joko Widodo. Keluarnya politisi senior Baruwarar Sirait dari PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Partai Perindo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menilai keluarnya Baruwarar dari PDI Perjuangan merupakan hal yang wajar. Menurut HT, Baruwarar memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Para itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Lah Pak Jokowinya kan kita tahu posisinya di mana, ya kan. Jadi kalau Pak Ara terus keluar dari PDIP itu ya wajar. Apalagi kan beliau kan di pemerintahan juga enggak, anggota DPR juga enggak masuk waktu itu kan. Jadi ya enggak ada pilihan lain, ya kan. Terus di TPN juga tidak ada, ya kan. Enggak ada pilihan lain ya. Tentunya dia keluar dari PDIP untuk mencari posisi yang mungkin lebih strategis buat beliau. Baruwarar Sirait mengumumkan mundur dari PDI Perjuangan pada Senin 15 Januari 2024 usai mengunjungi kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Baruwarar mengaku telah berpamitan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan para petinggi partai. Tim Liputan iNews melaporkan.